Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Bagus Taruna Vlog. Jadi pada pagi hari ini aku lagi di Terminal Aku Pekanbaru. Jadi ini aku lagi review suasana di loketnya PT Rapi di Terminal Aku Pekanbaru ya. Nah ini terpantau ada 2 unit bus Rapi. Yang pertama nama pintu Nakula yang baru masuk ke Terminal Aku Pekanbaru nih ya. Jadi ini kita nanti tanya nih dari mana ya dan tujuannya kemana. Yang kedua ada yang Prometheus nih. Nah ini jadi dua-duanya lagi istirahat sebentar ya di loketnya bus Rapi di Terminal Aku Pekanbaru. Oke, jadi ini kita akan review ya untuk 2 bus Rapi kira-kira seperti apa nih. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Nah jadi teman-teman, pada pagi hari ini terpantau 2 unit bus Rapi. Yang satu baru masuk nih di Terminal Aku Pekanbaru. Jadi dua-duanya nih bodinya Legacy SR2, mesinnya Mercedes-Benz 1626 ya kalau nggak salah ya. Nah ini yang Prometheus tadi infonya dari Tugu Mulyo Lampung. Jadi ini mau ke Medan. Sementara yang Nakula ini kita belum tahu nih. Jadi nanti kita tanya dulu. Ini untuk penumpang dua-dua penuh ya, luar biasa banget nih. Jadi ini jarang terjadi nih, 2 unit langsung bersamaan masuk ke fullnya bus Rapi di Terminal Aku Pekanbaru ya. Nah sekarang kita coba lihat dulu dari depan ya, seperti apa ya. Jadi ini Prometheus nih, drivernya nih ramah banget nih ya. Sering kita lihat nih, kasih dim buat teman-teman Bismania kalau di jalan ya. Nah ini dia untuk tampak dari depan ya. Ini untuk di dashboardnya ada variasi boneka. Jadi kalau malam ini sebenarnya ada lampu-lampu variasi juga nih ya. Nah ini dia. Kita nggak mungkin review dalamnya ya, karena ini ada penumpang. Jadi kita nanti takutnya terganggu ya dengan privasi penumpang di dalam. Nah ini untuk yang Nakula nih. Jadi untuk mesinnya sama-sama Mercedes-Benz 1626 ya. Keren banget nih. Untuk kita lihat sekilas ada pintu sekatnya di bagian kabin penumpang dengan kabin driver. Nah yang satu lagi ini juga sama nih, ada pintu sekatnya juga ya, yang Prometheus. Sekarang kita coba lihat dulu dari sisi sebelah kiri. Nah ini untuk bodi SR2 ini memang benar-benar keren banget ya. Kelihatan lebih ganteng juga ya. Keren banget nih. Untuk loketnya Topul Bus PT Rapi di Terminal Aku Pekanbaru, tepatnya ada di belakang gedung terminal ya. Nah, jadi kalau teman-teman masuk dari pintu sebelah sana atau di pintu samping. Jadi ini langsung belok kiri. Nah, di sini ada loket bus Intra, loket bus Bintang Utara Putra. Nanti sebelahnya ada loket bus PT Rapi. Nah, ini untuk para driver dan sebagian penumpang lagi beristirahat ya. Nah, di sana tuh dia drivernya, nama pintu Prometheus, tulang Masinton Pangaribuan ya, lagi ngeteh sebentar. Jadi sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan dari Pekanbaru ke Medan. Mudah-mudahan lancar nanti ya dalam perjalanan, nggak ada kendala. Driver ramahnya bus PT Rapi nih, dan driver senior di lintas Sumatera, tulang Masinton Pangaribuan. Dari Medan jam berapa nih Pak ke Tugu Mulyo? Dari Medan? Ya. Jam 7? Malam. Jam 6 sore ya. Jadi ini mau ke Tugu Mulyo ini Pak ya, ya. Nakula. Nah untuk drivernya bersama dengan siapa Pak? Hah? Dengan siapa namanya Pak, izin? Namaku? Iya. Simamora. Pak Simamora, driver Nakula ya Pak ya, nama pintu Nakula. Hati-hati di jalan nanti ya Pak ya.
and driver Nakula. Ternyata ini yang Nakula ini tujuan ke Tugu Mulyo Lampung. Jadi ini berselisih ya, satu yang mau pulang ke Medan, yang Prometheus, satu lagi yang mau berangkat ke Tugu Mulyo, yang Nakula. Ketemu di Pekanbaru, keren banget nih. Ini untuk penumpang bus Rapi tujuan Palembang Tugu Mulyo sama pintu Nakula, langsung naik ya. Jadi ini mau berangkat. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Oke. Oke, tepat jam 10:30 bus Rapi nama pintu Nakula berangkat ke Palembang Tugu Mulyo Lampung ya. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Tinggal yang nama pintu Prometheus yang akan ke Medan pada pagi hari ini ya, masih istirahat di loketnya di Penerbangan Pekanbaru. Oke, tepat jam 11 siang bus Rapi Prometheus berangkat ke Medan ya. Jadi ini kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Jadi sekian dulu ya video kita kali ini tentang bus Rapi, di mana ada 2 unit yang sampai di Terminal Aka Pekanbaru. Terima kasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.